millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money. Hidup di desa tuh enak, asal banyak tanaman seperti ini sih. Jadi kita tinggal ngambil aja, nggak perlu beli. Karena kita mau bikin sambal kencur, jadi kita ngambil kencurnya dulu yuk. Ini kencurnya juga ada di sekitar rumah kita, ada di depan rumah. Kita tinggal ngambil aja sih. Kayak orang Jawa bilang ini jenengnya duduk. Duduk itu apa yo? Yo duduk ngambil kencurnya. Cuma masih kecil-kecil. Apa deh, kan dipakai dikit aja. Jahe, kita ke sana yuk ngambil jahe. Kita sekarang ngambil jahe. Jahe ini letaknya ada di samping rumah kita. Bayamnya kita cuci dulu ya. Habis dicuci, kita rebus air yang halus. Ini juga belum ada yang berbuah sih. Karena tadi aku juga beli kacang di tukang sayur 2.000. Ini buat campuran oseng-oseng khusus. Ini khususnya sudah aku cuci. Ini tadi setengah kilo 12.000. Malang loh ya. Khususnya mau kita rebus dulu. Kita kasih
diberikan jahe biar enggak amis. Kita nyalain kompornya, kita kasih geprek jahe tadi sama daun salam biar enggak amis. Sambil nunggu sus mateng, ini airnya udah mendidih, kita mau rebus bayam. Kita masukin bayam. Pengaduknya pakai ini. Bayamnya sudah mateng, kita angkatnya. Susnya sudah mateng. Bikin sambelnya, sambel kencur. Bahannya cuma garam, terus kasih penyedap ya. Biskuit juga boleh sesuai selera, dikit-dikit ya. Sedikit terasi, lombok, dan kencur. Kencurnya jangan terlalu banyak, takutnya ntar dia bakal terasa seperti jamu. Seperti jamu kencur, kita ulek. Kayak gini aja sih sebenarnya sambelnya, tapi rasanya enak sih menurut aku. Yang mau coba boleh silakan monggo. Nah, seperti ini saja sambal kencur asli Malang. Kita mulai memasak ususnya ya. Kita kasih sedikit minyak. Kita masukin bawang putihnya dulu ya, sama bawang merah. Masukin kacangnya, sengaja saya masukin terakhir karena biar terasa kriuk-kriuknya. Kita oseng lagi, kita campur semua. Oke, tunggu sampai mateng ya. Oke, sudah jadi masakannya. Sekarang kita mau icipin dulu ya. Khususnya tadi ini nasi jagung, sambal kencur, puluh bayam, gak lupa kerupuknya. Sudah cuci tangan ya.
suger banget. Boleh. Coba di rumah. Menuai gampang ya kok. Udah. Siap makan dulu. Silakan dicoba di rumah. Makan seperti ini.